Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk bikin tahu bulat yaitu tahu, saya pakai tahu kuning. Satu bungkus ini kira-kira 2500 kalau di sini. Nah, ini ada baking powder. Kita pakai setengah sendok teh. Ini garam, 1 sendok teh. Ini lada bubuk, kita pakai setengah sendok teh. Pertama-tama kita haluskan. Saya pakai plastik pembungkus tadi, tahunya memanfaatkan yang ada. Kita haluskan. Setelah halus, kita masukkan telur. Maaf tadi lupa telur kuningnya aja. Telur kuningnya aja. Lada bubuk setengah sendok teh. Garam 1 sendok teh. Diaduk. Kita campur sampai rata. Udah kosong teh. Udah belum? Lalu kita masukkan baking powder setengah sendok teh aja. Kita bulatkan sampai habis. Kita bulatkan, lalu kita goreng dengan minyak yang panas. Ini kita lagi menggoreng tahu bulatnya. Ini dia tahu bulatnya udah jadi. Jangan lupa saat menggoreng membalikannya harus hati-hati ya.